الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها الحاضرون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika penduduk surga berbicara tentang nikmat Allah, penduduk surga tidak lagi mengagungkan nikmat mereka di dunia tentang nikmat harta. Penduduk surga tidak lagi mengagungkan nikmat jabatan di atas dunia. Penduduk surga tidak lagi mengagungkan nikmat-nikmat kemewahan di atas dunia. Akan tetapi, nikmat apa yang disebutkan oleh penduduk surga? Itulah nikmat hidayah. Sebagaimana ungkapan ahli surga yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah. Hadana li hadza, memberi kita petunjuk sehingga bisa masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, maka sesungguhnya kita tidak akan dapat hidayah kecuali selain Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah. Maka ya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersemangat menggapai nikmat Allah dari harta.
kita bersemangat menggapai nikmat Allah dari jabatan. Akan tetapi haruslah kita prioritaskan untuk mencapai nikmat Allah yang berupa hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, taufik wal bayan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib ingatkan kepada kita semua, termasuk khatib sendiri, marilah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah yang kita lakukan gunanya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah agungkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu bagian dari ketakwaan dari hati. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam 10. Maka para ulama tafsir mayoritasnya mentafsirkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan hari-hari ini, maka sudah sepatutnya kita, wahai kaum muslimin, mengagungkan hari-hari yang mulia ini dengan mengisinya dengan bertakbir, bertahlil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu bentuk untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan hari ini untuk berkurban, maka itu bagian dari mencapai ketakwaan kepada Allah. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan mencapai daging-daging kurban, darah-darahnya tidak akan mencapai keridhaan Allah. Akan tetapi yang mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kamu semua. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ketahuilah wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara banyak ilmu agama yang disampaikan oleh para ulama, sekian banyak ilmu agama yang kita dengar yang disampaikan oleh para asatizah, para ulama, di sana ada ilmu yang sifatnya wajib kita pelajari. Di sana juga ada ilmu yang sifatnya anjuran untuk kita pelajari. Di sana juga ada ilmu yang sifatnya al-fardu al-kifayah atau fardu kifayah, yang mana jikalau ada dari kita atau segolongan dari kita mempelajarinya, terlepas kewajiban dari yang lainnya. Maka bagi kita setiap muslim, setiap kita wajib untuk mempelajari ilmu yang sifatnya fardu ain, ilmu yang setiap individu kita wajib untuk mempelajarinya. Bahkan orang-orang yang tidak mempelajari ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat Al-Mulk penyesalan penduduk neraka dari orang-orang kafir dan munafik, mereka yang tidak belajar di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa penjelasan penduduk neraka? Mereka mengatakan, kalaulah seandainya dahulu kami mendengar, nasma'u aw na'qilu, dan kami merenungkan ayat-ayat Allah dan mempelajari ayat-ayat Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Apa penyesalan mereka? Apa penyebab mereka masuk dalam neraka sa'ir? Mereka di atas dunia tidak mempelajari ilmu-ilmu yang wajib bagi mereka untuk mempelajarinya. Bahkan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia telah meninggal, sudah berubah status menjadi mayat, dia dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Setelah dikuburkan, faja'ahu malakan, maka didatangkan kepadanya dua malaikat dan didudukkan. Maka mayat tersebut ditanya, yang salah satu pertanyaannya adalah, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa sikap yang engkau berikan ketika di atas dunia kepada orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang Islam, orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengambil petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mencukupkan ibadahnya dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah-nambahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan tegas orang itu akan bisa menjawab, orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuthabbitullahu bilqawli thabit, Allah meneguhkan hati mereka sehingga bisa mereka menjawab dengan tegas pertanyaan malaikat di alam kubur. Akan tetapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak pernah tersentuh dengan ilmu agama, yang tidak mau, tidak ingin mempelajari ilmu agama, tidak mau tahu dengan ilmu agama, ketika mereka ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa sikap yang engkau berikan kepada orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang itu menjawab, la adri, saya tidak tahu. Maka apakah jawaban mereka saya tidak tahu itu dimaafkan oleh malaikat? Tidak, wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan malaikat mengatakan kepada mereka, la daraita wa la talaita, engkau tidak tahu dan engkau tidak membaca, engkau tidak tahu dan engkau tidak mau tahu. Thumma yudrabu bimitraqatin min hadid. Kemudian orang yang menjawab saya tidak tahu tadi dipukul dengan pemukul dari besi. La hawla wa la quwwata illa billah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai meremehkan ilmu agama. Setiap individu kita wajib untuk mempelajari ilmu agama yang sifatnya fardu ain, yang setiap individu kita wajib untuk mempelajarinya. Hendaknya kita memprioritaskan waktu kita untuk kembali belajar agama, yang mana kewajiban menuntut ilmu banyak dilalaikan oleh manusia sekarang. Mereka hanya menyangka kewajiban mereka hanya sholat, hanya puasa di bulan Ramadan, membayar zakat. Akan tetapi kewajiban menuntut ilmu banyak dari manusia mengabaikannya.
Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk belajar. Sebagaimana yang diinformasikan oleh pengurus masjid tadi, oleh ustaz kita, bahwa di masjid ini ada kajian 3 kali dalam sepekan. Hari Senin, hari Sabtu, hari Kamis. Maka sudah sepantasnya kita untuk mendatanginya. Sudah sepatutnya kita untuk belajar kembali mempelajari agama Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk selalu mempelajari ilmu agama, dan semoga kita istiqamah sampai akhir hayat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها الحاضرون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sebenarnya ilustrasi seperti ini sudah kita jumpai di atas dunia ini. Jikalau ada seseorang melakukan perjalanan dengan kendaraan bermotor, kemudian ada petugas lalu lintas menyetopnya, kemudian dia bertanya, "Kenapa Anda tidak memakai helm?" Apakah jawaban pengendara motor tersebut? "Saya tidak tahu." Dimaafkan oleh petugas lalu lintas? Tidak. Kenapa? Karena ilmu wajibnya memakai helm bagi pengendara adalah ilmu yang wajib diketahui oleh seorang yang berkendara bermotor. Maka bagi kita orang muslim, wajib setiap individu kita untuk mempelajari ilmu agama. Yang pertama, masalah ibadah. Wajib bagi kita mempelajari bagaimana tata cara berwudu yang benar. Wajib bagi kita mengetahui, mempelajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Wajib bagi kita mempelajari bagaimana membaca Al-Quran yang benar. Karena banyak kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Satu contoh kecil misalnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jikalau ada yang membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah berubah makna dari pujian menjadi daging. Maka artinya segala daging untuk Allah. Na'udzubillah. Begitu besar kesalahannya. Setiap muslim kita wajib mempelajari akidah. Apa konsekuensi dari syahadat La ilaha illallah? Apa saja yang membatalkan, apa saja yang merusak Islam kita, apa saja yang membatalkan keislaman kita, apa konsekuensi dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap kita wajib untuk mempelajarinya. Dalam muamalah, bagi kita yang berdagang, apa bagaimana akad-akad yang benar, wajib untuk mempelajarinya bagi kita yang pedagang. Mana akad yang mengandung riba, mana akad yang mengandung gharar, mana yang di dalamnya terdapat kezaliman, wajib bagi seorang pedagang untuk mengetahuinya. Maka inilah ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari. Benar wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Allah memaafkan orang-orang yang tidak tahu, tetapi Allah tidak memaafkan orang-orang yang tidak mau tahu. Ketika sudah ada pengajian di samping rumahnya, dia tidak menghadirinya. Ketika sudah banyak ilmu-ilmu diakses dengan media yang Allah mudahkan, tapi dia tidak mengambil ilmu darinya. Ketika ada undangan-undangan untuk kembali ke pengajian, kembali mendengarkan ceramah, tidak disambutnya. Maka inilah orang-orang yang tidak mau tahu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu membimbing kita untuk selalu belajar, karena kewajiban belajar adalah kewajiban yang wajib bagi kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk berselawat kepada Damija, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته